Saking sayangnya sama tahanan ayah. Ayang boleh keluar tapi di luar. Yo, what's up guys? Selamat datang lagi di YouTube channel Teguh Suwandi. Jadi buat tuh semua yang baru pertama kali ngeliat ini YouTube channel, langsung aja klik tombol subscribe teman-teman yang warna merah di bawah. Gak kenal gak sayang ya, di subscribe lah biar kita kenal dan sayang satu sama lain ya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol lonceng notifikasi, aktifkan agar setiap gua upload video ada notifikasi yang keluar di gadget kalian ya. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk nge-follow semua sosial media gua, ada TikTok, Facebook dan juga Instagram, gua letak di link deskripsi di bawah. Alangkah baiknya sebelum video dimulai diklik dulu tombol like pada video ini sebagai uang parkir teman-teman. Jadi gak usah bahas sudah basa-basi, langsung aja kita ke video pertama ya. Let's go bos ya. Wah, ceweknya cantik guys, ya ampun. Nikahin bang sebelum sadar, sumpah. Nikahin cepat bang, gak bohong gua guys. Wah, wah songong anjir, dikasih jari tengah gua, ya ampun. Tadi gue nyuruh nyaranin untuk nikahin kan. Gak usah nikahin bang, biar dia sadar habis itu putus. Enggak, maksud gue gini bang ya. Kayaknya tuh lu tuh cowok baik-baik ya kan. Jadi biasanya kalau cowok baik-baik itu kan sering disia-siakan. Maksud gue gitu loh. Makanya gitu, cepat nikahin keburu dia sadar kalau lu adalah laki baik gitu loh. Ini kenapa nih? Wah jadi tentara guys, cowoknya mantap. Upgrade. Iya upgrade diri ya jadi tentara. 2 tahun sudah menjalani hubungan. Akhirnya sia-sia. Oh, nikahnya sama orang lain, guys. Jagain jodoh orang. Kasihan. Oh, kasihan. Yang sabar leti. Jodoh itu datang di waktu yang tepat, bukan di waktu yang cepat. Wah, mantap. Mungkin si cewek ngejar umur, si abang ngejar karir. Ya namanya bukan jodoh yang mau berjalan 5 tahun 10 tahun ya, kalau bukan jodoh ya ya nggak bakal bertemu gitu ya. Jadi udah santai aja lah, cewek bukan cuma satu banyak. Cowok pun bukan cuma satu banyak juga. Jadi santai lah, jangan buru-buru tentang nikah gitu ya. Ketika gua ditawarin rokok sama teman. Jangan mendekat. Iblis. Gua enggak tahu apa yang terjadi sama lo. Gua kok ditawarin rokok, minum masih bisa nolak sih. Ditawarin cewek seksi baru enggak bisa tuh, bos. Langsung gas puy. Mau dia berangkat. Yo, mau dia sampai sesat ya, mau dia sampainya. Tapi saya suka gitu, lanjutin kak ya. Ini by the way kakaknya ini enggak pakai hijab ya guys ya. Bukan hijab maksudnya, ini hoodie nih, jangan salah sangka guys. Ya, ini bukan mode soleh, cuma lagi pakai hoodie tertutup aja gitu ya. Yo ampun. Pakai ring light dong lampunya, guys. Ini sangat berbahaya. Karena motor dari arah depan bisa auto goyang pargo ya, teman-teman. Auto makeup gitu ya dari lawan arah ya kan. Akhirnya kecelakaan. Dari semua lampu kenapa harus lampu ring light gitu loh? Masih banyak lampu-lampu lain ya kan. Lampu proyektor gitu yang terang kali itu bisa kok pakai. Apalagi kok saya ring light-nya yang ada RGB-nya gitu kan, warna-warni gitu kan. Makin GGWP pula tuh gue lihat tuh. Oh, amat dekat tuh. Wah, King Jong Un guys. King Jong Un nyumbang lagu di kondangan. Anjay. Ya nggak apa-apa daripada nyumbang nuklir kan ke kondangan lebih serem lagi guys. Anjir. Turun kasta King Jong Un guys, ya ampun. Tapi nggak apa-apa lah, mantap-mantap. Saking sayangnya sama tahanan ayang. Boleh keluar tapi di luar. Ya ampun, gue memang kayaknya gimana mau masuk surga gitu ya. Sekali baca aja langsung ngerti, anjir. Boleh keluar tapi di luar gitu ya. Ya aduh, memang Teguh sesat, Teguh sesat. Lah, ini sebelum mati kerjanya apa? Kok bau banget? Gini Pak Ustaz, dia sebelum meninggal sering nonton. Ih, pantesan, bau banget kerjanya nonton. Lo tukang ngirimnya. Gue berasa ketampar anjir. Ini sebenarnya videonya lucu tapi di akhir-akhirnya ada hahaha-nya ini loh. Kayak apa ya, kayak tepuk tangan penonton palsu gitu. Jadi nggak lucu. Sumpah tadi gue tertampar. Masa gue mati bau bangke karena sering nonton bosi, kan nggak lucu anjir. Jadi kita mau berhenti makan siang? Kirain warung ternyata lagi makan keluarga. Oh ternyata ini rumah orang guys. Lu ngerti nggak sih? Tapi bentuk jadi bangunannya kita... ini
bentuk bangunan rumahnya ini kayak rumah makan ya. Ternyata ini rumah orang biasa, guys. Oh, berhenti makan siang? Kirain warung ternyata lagi makan keluarga. Tapi sumpah sih ini lucu banget nih. Kayak pemilik rumah kan. Ah, mungkin ini keluarga dari keluarga jauh kali ya. Ya udahlah, masuk gitu kan. Anjay, men. Lagi neraka. Guru agama. Gua tahu nih guru agamanya siapa nih. Pasti Harry siapa sih? Yang itu loh. Harry. Weh, ya Harry Wirawan yang ini ya. Yang ini nih guru agamanya ini ya. Yang ini sih memang pantas masuk neraka ya. Apa jadi bahan bakar, guys? Jadi arang api ya, enggak apa-apa ya kayak gini sih. Ini sih bangke sih ini. Bisa-bisa hanya 20 orang loh anak kecil dianiayain dia. Memang bukan manusia lagi nih, guys. Inilah contoh penghuni yang tadi ya. Oh, mati ketuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ganggu sumpah. Wah, kacau ini, ditabrak nih gua di samping nih. Bolong tuh, hancur semua. Jangan lupa cari member di tentang uang. Mantap. Wah. Ini kayaknya pernah gue lihat juga deh videonya tahun lalu, guys. Iya, jadi kalau nggak salah kayak mobilnya ditabrak gitu ya. Bukan minta ganti, malah minta endorse, guys. Kalau nggak salah, gue masih nyimpan deh videonya yang lama yang tahun lalu ya. Wah, ini nih kacau ini ditabrak nih sebelum gue. Ini sama truk yang ini deh. Jangan lupa jadi member di Ternak Uang. Tapi gue suka juga sih dengan gaya abang-abang yang punya mobil nih ya. Mungkin dia tahu kali ya, yang nabrak pun mungkin nggak ada daya untuk mengganti gitu kan. Ya daripada ribet, daripada banyak kincong, ribut di jalan, ya udahlah, suruh endorse saja gitu ya kan. Jadi kayak nggak rugi-rugi amat ya kan. Jadi lucu-lucuan, endorsement di internet tuh naik. Mantap nih, ide yang bagus nih. Mantap. Yoga, jangan gitu ah. Yoga. Iya anjir. Woi. Ih. Yoga. Yes. Hai najis. Padahal dia tentara bisa loh, guys. Suaranya kan kenceng ya, tegas gitu. Jadi suara cowok oke juga. Tapi kenapa jadi belok-belokan gini ya? Heran gua. Ya ampun. Saran nama anak kasih main di kolam dong. Teguh Suwandi tegar saat subuh. Wangi saat mandi ini. Gua bukan hasil dari kolam anjir ya, dari sungai. Goblok sumpah. Ya maksud gua suka-suka lu buat nama burung, tapi masa iya sampai nama lengkap gua sih Teguh Suwandi. Anak TikTok mulai songong buat nama burung pakai nama gua ya. Mak gua nangis di pojokan tahu nama anaknya dijadikan nama burung, guys. Udah punya lu bengkok lagi dikasih nama gua bangke, udah bengkok kecil disentil langsung lenyot. nama gua dijadikan nama burung, gak ada sopan santun ya. Cewek kalau udah punya satu pawang, mau 1000 cowok ganteng yang datang, gak bakalan direspon. Saya lebih percaya Billie Eilish orang nganjuk. Daripada harus percaya dengan kata-kata mbak ya, tipu-tipu. Ya ampun bacot gitu ya. Tiba-tiba yang DM Jeffrey Nicole gitu kan, Taehyung gitu kan. Ya walaupun gak mungkin juga sih. Siapa lu sampai harus di DM sama Taehyung ya kan. Gak penting gitu ya. Dia tahu lu hidup aja gak peduli gitu ya kan. Ya ampun. Masih meragukan kesetiaan cewek. Masih banget anjir. Gak ada yang dipercaya bang. Tipu-tipu. Bismillah dapat cewek model. Ya gak salah juga sih. Model kembang desa kan banyak kayak gini kan. Di desa-desa lu banyak gak sih kayak model ala-ala gini, guys. Kayak motor-motornya kayak ban cacing gitu ya. Kayak motor-motor jamet gitu. Tapi kayak cewek-ceweknya moto-moto ala model gitu. Kayak di MotoGP sih, apa namanya yang ceweknya itu? Yang apa sih yang MotoGP itu? Gue lupa nama cewek yang di samping pembalapnya itu, guys. Maaf teman-teman, gak ngebantuin bikin tugas kelompok, banyak urusan soalnya. Ya ampun. Kuliah enggan, DO tak mau. Mahasiswa kampret ya. Minimal lu kalau gak mau bantuin bikin tugas ya, segala satu kayak uang-uang print, uang-uang fotokopi dan segala macamnya itu, uang tugas ke kafenya teman-teman itu lu yang bayarin ya. Jangan lu gak ada effort tenaga, gak ada effort uang juga, cuma terima beres. Kalau gua ketua kelompoknya, nama lu gak gua masukin sumpah. Tiga-tigaan gua sumpah, guys ya. Ada model-model begini di kelompok gua gak gua masukin namanya, bangke lu.
Prima beres bajingan. Oke guys, thank you udah nonton sampai akhir. Gua harap lu nonton ini semuanya terhibur. Jika ada salah kata atau kata-kata tidak baik, mohon dimaafkan teman-teman. See you the next video teman-teman ya. Ingat cuma hiburan, candaan. Jadi kalau menghibur, terima kasih. Tapi kalau kata-kataku yang tidak baik, mohon dimaafkan teman-teman. See you the next video. Bye bye, love you all.